Ya buru atuh ah maksum eh. Urang tunggunya. Kang. Wah. Ini teh naon, Kang? Kang, aya naon, Kang? Kang. Hei, Kang, aya naon? Copet. Hidup tanpa niat takkan mudah. Takkan pernah ada. Damai di jiwa, damai di hati. Neng, coba Neng ada di sini, Neng. Alah maksum. Lama pisan mana teh eh. Kok ngelambot mana? Ini teh naon eh. Oh, mana teh jadi ojek online? Ya sudah, ayo tuh ngobrol di jalan saja. Keren pisan. Ayo buru. Maksum si ojek online. Kamunya. Pelan-pelan atuh eh. Nah, ini saya pelan, kamu teh naik motornya kencang pisan dari tadi mah. Kita teh tidak bisa ngobrol. Hah sudah, ini nyampe? Hah kontrakan mana? Iya ini nah kontrakan saya. Nih, ini kuncinya. Nanti malam saya balik. Kamu ingat ya, kalau di Jakarta jangan panggil saya Maksum, panggil Max, M-A-X, ya. Gaya mana? Nama Maksum minta dipanggil Mak. Ah sudah tuh. Ini teh si Maksum kemana? Sudah mau jam 12 belum pulang juga. Orang teh ngantuk nunggunya. Maksum, mana teh ngagetin, wah. Hari ini teh emang rezeki kamu. Hah? Saya kan barusan ke tempat pacar saya. Terus saya bilang ada teman saya sedang cari kerjaan. Maksum, mana teh sudah punya pacar? Iya tuh. Nah terus tadi dia bilang majikannya lagi butuh supir. Kamu bisa nyupir kan ya? Bisa tuh, orang teh bisa nyupir. Ya, besok saya anterkan ke sana. Kamu siapin lamarannya. Gitu? Alah Maksum, orang teh seneng banget. Besok tuh orang diterima kerja mudah-mudahan. Jadi deg-degan orang. Besok orang pakai baju apa? Koko. Maksum, mana itu udah siap, udah rapi? Ya iya tuh, di Jakarta itu teh harus gesit, harus bangun pagi. Kalau tidak bangun pagi, nanti rezekinya dipatuk ayam. Kamu mau rezeki kamu dipatuk ayam? Tidak kan? Sok atuh mana sana? Hah? Gitu? Iya. Wah, kehela tuh eh. Tungguin orang sebentar. Nah, 5 menit orang rapi. Ya, gua. Gede pisan, Max. Ini teh istana. Bus, mami jangan norak. Ini bukan istana, ini rumah calon majikan kamu. Oh, gitu. Woi! Lu berdua main masuk-masuk londong aja kagak ada sopan santunnya. Lu pamit dulu kalau mau masuk sama gua. Kamu udah tahu aturannya di sini kan kayak gimana? Bawa tamu lapor dulu sama saya. Ini saya security loh. Dihargain dong.
Eh, Samsudin. Samsudin, Samsudin, apa saya bilang? Nama saya siapa? Sam. Si ulangi. Asam. Bagus. Kamu tahu ini jam berapa sekarang? Coba lihat jam berapa itu? Itu. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 tuh, teman kamu pinter. Jam 8 ini masih pagi, pacar saya si Nings itu masih sibuk ngepelin rumah dari lantai 1 sampai lantai 3. Masih aja kamu recokin juga. Sembarangan. Eh, Samsudin, saya teh kesini nih mau nganterin. Eh, jasaan lo gue bilang. Jangan Samsudin. Sam. Dengerin kan ya. Ini nih, saya teh bawa calon buat supir majikan kamu. Oh, ini calon supirnya. Siapa nama kamu? Supri. Supri? Gak keren. Som, mundur satu langkah. Mundur. Coba lo angkat tangan. Gue harus melakukan security nih. Security. Prosedur keamanan, tau gak lo? Buka kaki lo. Kamu gak bawa senjata tajam kan? Balik badan. Jangan-jangan kamu bawa bom lagi. Ya oke, kamu aman, clear. Emang itu teroris apa? Eh, bukan apa-apa. Kalau dibawa bom gimana? Kan gue yang tanggung jawab. Mana sih lo? Eh, lo juga, lo nih, apa nih transisi lo nih? Saya sering kesini, pakai mu dicek segala. Ya tetap aja gue harus lakukan prosedur. Pembalan. Ini bukan nih jok nih, ini apa nih sih ini jok nih? Gung dah. Eh, lo ngapain? Mundur. Udah, ini tuh calon supirnya. Mohon. Kenalin. Saya Ningsi. Hei. Kenalannya nggak perlu kayak gitu. Nggak perlu salam-salaman. Bukan muhrimnya. Kamu jangan gitu dong. Nah, kamu kebiasaan loh kalau ada orang baru suka gendut. Yit, gendut. Mane? Ini mah masih berusaha. Oh gitu. Hei, bisik-bisik apa lo berdua? Ngomongin bini gua? Sembarangan. Lah, dia enak aja. Bohong. Saya bukan istrinya dia. Eh, kamu orang baru. Saya peringatkan sama kamu ya. Jangan coba-coba kamu sentuh dia. Ya, kalau enggak urusan kamu panjang sama saya. Lah, wes. Supri. Mending kita masuk ke dalam. Oh, ayo tuh. Punten. Ya, silakan. Lu ngapain? Hah? Leh, kirain bosnya tuh udah tua. Ini mah masih muda. Enak pisan, masih muda, sudah kaya. Hebat. Penampilannya mendukung. Aman kalau dia gue jadiin supir. Oke, kamu saya terima. Langsung diterima? Nggak pakai ditanya-tanya dulu gitu? Nggak usah. Makasih, Pak. Eh, Mas. Terima kasih. Atur nuhun. Ini jadi kapan saya mulai kerja? Sekarang. Saya? Sekarang? Oh, bisa tuh. Jadi nanti kamu kerjanya itu nyetirin mobil tunangan saya. Nanti kita ke rumahnya. Siap, Mas. Ya. Ya sih, tolong siapin seragamnya ya. Walah, diterima toh? Selamat yo. Sebentar, Pak. Silakan. Oh iya. Pelan banget kamu jalannya, gak bisa lebih cepat. Iya Mas, maaf. Ini teh saya masih kagok sama jalanan Jakarta. Biasain ya jalannya cepat. Iya Mas. Di depan situ nanti kita berhenti ya. Pagi. Kamu kok lama sih? Kan aku bete menunggu. Iya nih, supir baru. Belum biasa dia. Cantik pisan tunangannya.
Emang enak jadi orang kaya. Depan sini kita berhenti ya, Pri. Makasih ya, sayang. Iya, dadah. Oh ya, nanti malam kamu nginep di apartemen aku kan? Iya. Dadah. Maaf mas, nanti teh saya jemput lagi tunangan Mas Andre di sini. Oh, bukan, itu bukan tunangan saya. Udah, kita jalan dulu aja. Jadi tunangan saya itu namanya Tasya, dia masih kuliah. Kamu jangan ngomong-ngomong ya soal cewek tadi. Kirain teh tunangannya, tapi kok mesra banget ini mah. Pakai cipika-cipiki. Ya, kan aku juga kerja buat kamu. Iya, gak apa-apa. Ini siapa? Oh, ini Supri. Dia yang mulai hari ini nganter-nganter kamu sesuai janji aku. Serius, sayang? Makasih. Aduh, baik banget sih sayangnya aku ini. Ya udah, aku kerja dulu ya. Iya. Masih ada meeting di kantor. Siap-siap, bos. Hati-hati, sayang. Kabarin ya. Siapa tadi nama lo? Supir, Nun. Supri. Oh, Supri. Ya, biasa aja kali Supri, jangan grogi kayak gitu. Maaf, Nun. Nun teh hari ini mau minta diantar kemana? Kemana ya? Ya udah deh, jalan dulu aja yuk. Enaknya jadi non Tasya, punya pacar kaya, dikasih mobil, dikasih supir. Tapi kayaknya si Mas Andre teh selingkuh. Kasian. Ngapain juga orang pikirin, percintaan orang kota, orang Jakarta mah meni ribet. Kayak sinetron. Mending saya teh telepon Neng Wati. Kangen. Assalamualaikum Kang Supri. Ya Allah, Kang Supri apa kabarnya? Waalaikumsalam Neng Wati.
Cintanya Akang. Alhamdulillah Akang teh sehat. Akang juga punya kabar baik, menarik. Tapi Akang tidak akan pernah cerita sama Neng Wati. Akang tidak akan bilang kalau Akang ini sekarang sudah kerja jadi supir. Wah, alhamdulillah tuh. Terus gimana kerjanya, enak gak? Kalau kerjanya mah lumayan. Tapi ya begitu, di Jakarta mah semuanya serba cepat, serba instan gitu. Terus orang-orangnya juga tuh waras. Gak waras gimana? Begitu, tuh waras. Yang ini maunya begitu, yang itu maunya begini. Itulah kira-kira. Yaudah ya, Akang gak nakal. Ingat Wati di sini nunggu Akang ya. Insya Allah, selalu doakan Akang ya, Neng. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Neng. Miss you. Gitulah kata orang kota, mah. Tengah malam jadi jalan? Jadi dong. Mau kemana? Serah kamu aja, aku ikut aja. Kamu gak ada kelas di sini? Enggak sih, kayaknya aku nungguin Stasia aja deh. Oh, aku sih kayaknya mau ada kelas dulu ya. Oh gitu, ya udah. Apa ya? Ya. Kelas dulu. Dadah. Woi, gue cariin lo kemana-mana. Lo juga gue tungguin lama banget sih. Siapa tadi? Biasalah, gebetan. Mona, heran gue sama lo. Kapan lo punya pacar? Ganti pacar mulu. Ya masa gue harus kayak lo sih? Pacaran sama satu orang doang. Udah gitu sampai tunangan lagi. Emang gak bosen apa? Ya iyalah, gue kan setia gak kayak lo tuh. Sampai kapan lo kayak gini? Ya sampai gue bosen. Dasar. Ngomong-ngomong, kemarin tuh gue pergi ke mall. Kayaknya gue liat Andre deh. Tapi dia sama cewek. Serius, bohong? Beneran. Nih, gue ada buktinya. Gue fotoin. Coba-coba. Ini serius, Andre? Kalau gitu kerja sama kita lancar terus ya. Jalan terus. Nanti kita lanjut lagi ya. Makasih banyak, Pak. Iya. Yaudah. Beh, makasih. Ya. Sayang, kamu kok kesini? Udah deh, gak usah sayang-sayang. Kamu kemarin ke Senayan kan? Jujur. Senayan? Oh, iya aku udah meeting sama klien. Cewek kan? Iya, cewek. Emang kenapa? Klien. Klien apa pacar? Mesra banget. Klien lah. Kan aku mesti akrab sama klien aku. Ini buat bisnis aku tau. Bisnis. Aku tuh gak suka tau gak kamu deket sama cewek lain. Aku suka deh kalau kamu marah gini. Tandanya kamu sayang tau gak sama aku. Udah ya, jangan marah ya. Aku salah memilihmu. Aku berharap. Halo, si Nontasya malah nangis. Saya teh harus gimana? Gue sebenarnya kurang apa sih, Pri? Gue capek tau gak? Gue capek nih hianatin terus. Andre pikir baru kali ini apa gue tau kalau dia selingkuh. Maaf, Non. Non itu teh tidak ada kurangnya. Baik, cantik. Iya. Tapi gue tuh kayak gak cukup gitu loh buat dia. Gue tuh udah cinta banget sama dia, Pri. Udah sayang banget, tapi dia malah kayak gitu. Emang iya sih gue dikasih mobil, dikasih supir. Tapi masa iya gue terima dia selingkuh sama cewek lain? Tapi Mas Andre baik kok, Nun. Iya. Mungkin kita udah lupa. Kenapa kita bisa saling jatuh cinta? Kau kan tulus mencintai
Non, maaf. Ini bukunya jatuh. Buat lo aja. Buat saya. Kau yang tak lebih baik. Mana tadi kerjaan kamu? Ya, enak sih, gak ribet. Tapi orang teh bingung. Tadi Non Tasya itu nangis-nangis di mobil. Nangis? Iya. Katanya Mas Andre-nya selingkuh. Terus? Orang teh jadi bingung harus gimana. Ah, kira-kira mana ada ide enggak? Orang teh harus berbuat apa? Maksum. Kok mang. Hatiku sedang berbunga-bunga karena cinta. Beriku keindahan dalam kisah hidup. Hari ini hari pertama saya kerja jadi supir. Saya senang punya bos baik kayak Mas Andre dan Non Tasya. Kusirami dengan kasih sayang yang ku Sorry ya, gak bisa masuk. Iya, gak apa-apa. Aku anterin kamu sampai sini. Yaudah, aku turun. Makasih ya udah nganterin aku. Muah. Bye. Bye, Tasya. Bye. Ya. Kamu hati-hati ya. Oi. Lo kenapa sih ngelamun aja ngelamunin gue ya? Ih, pede banget. Enggak. Gue tuh bete aja mon sama si Andre. Gue tuh tahu dia tuh sering jalan sama cewek, selingkuh, tapi gue tuh gak ada bukti. Ya udah sih ngapain dipikirin, yang penting kan lo tetap seneng. Andre tetap baik kan sama lo? Yeay, lo sih enak ngomong doang, karena lo gak punya pacar beneran, kayak gue. Ya makanya gue tuh males tau ngasih pacar-pacaran serius kayak lo. Ntar drama-drama, berantem-berantem. Gue tuh udah kenyang liat bokap nyokap gue berantem, tau gak? Ya tapi mau sampai kapan, Mona? Lo kayak gini sampai lo ubana? Sampai gue bosen. Yang penting kan gue bahagia. Gak kayak lo, pacaran serius tapi lo ngebatin mulu. Ya itu tandanya gue setia. Pokoknya gak bisa. Gue harus cari lo cowok. Bukan, mulai kan? Ceramah lagi. Serah lo deh. Ya udah. Diminum dulu, Pak. Iya. Saya tuh kan mau bikin usaha catering buat anak sekolahan gitu. Boleh enggak saya pinjam dapurnya buat masak? Tapi bahannya saya beli sendiri kok. Boleh, boleh. Wah, matur suwun ya. Panggilin Supri dong. Oh, iya. Ya. Maaf, Mas. Panggil saya. Iya. Supri, kamu gak cerita ke Tasya soal cewek yang bareng saya kemarin kan? Enggak. Saya gak cerita. Terus gimana dia kemarin? Itu. Si Non Tasya teh nangis terus di dalam mobil. Kasihan pisan. Apa-apalah. Nanti juga dia lupa. Yaudah, kamu jemput Tasya kan? Iya. Iya, mari. Supri itu udah datang. Pagi Supri. Pagi Mon. Pri, nih kenalin temen gue namanya Mona. Mon kenalin Mon. Halo Mona. Supri.
Ini kita teh ke kampus. Iya. Semalam gue nelfon cowok ada kenalan buat lo. Ntar lihat aja. Seralok. Udah sabar, bentar lagi juga dia datang. Lama banget sih. Sabar. Mana ya? Hai, saya Jarod. Aduh, gimana? Suka gak? Lo tuh apa-apaan sih? Kok lo ngenalin gue sama cowok kayak gitu sih? Oh, lo gak suka sama yang ini? Tenang, 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 tenang. Ntar gue kenalin nih sama Bang Samsudin. Dia itu satpamnya Andre. Udah deh, mendingan lo gak usah ikut campur soal asmara gue lagi. Mendingan lo urusin asmara lo yang gak jelas itu. Ya pacar tapi gak bahagia. Mon! Kok dia pergi sih? Supri! Halo, Non. Maaf, tadi saya teh terlalu menikmati suasana. Iya, gak apa-apa. Mbak Mona gak ikut, Non? Oh, enggak. Mona ada kelas sore katanya. Oh, gitu. Ini kita langsung mau pulang atau kemana? Pri, lo pernah gak sih ngelihat Andre mesra sama cewek lain? Aduh, gak pernah, Mas. Gak pernah, aduh, ini kaki saya kram. Udah lah, gak usah bahas dia. Sekarang anterin gue ke tempat fitness ya. Ayo, aduh. Kan tulus mencintaiku. Aku salah memilihmu. Pasti Supri gak mau ngomong deh ke gue soal cewek-cewek Andre. Atau emang dia gak tahu ya. Tapi kenapa teman gue tuh bilang kalau Andre tuh deket sama cewek-cewek lain, mesra-mesraan lagi. Kalau aja nih ya, gue ngeliat terus gue pergokin tuh si Andre sama cewek-cewek lain, gue hajar tuh cewek abis-abisan. Terluka aku, tersakiti lagi, kamu sama saja. Enggak apa-apa. Ada yang sakit? Mari saya obatin. Saya bantu, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Yakin, Mbak, enggak apa-apa? Enggak, Mas. Saya enggak apa-apa kok. Tadi cuma salah pukul aja. Sebelumnya maaf, bukannya saya kurang ajar. Kebetulan saya instruktur di sini. Oh, iya. Jadi saya bisa bantu, Mbak. Mau saya ajarin? Maksudnya biar Mbak nggak salah pukul lagi gitu. Boleh, Mas. Boleh, Mbak. Kasih. Bye. Saha, Eta. Pulang, Non. Iya, pulang. Ntar malam saya mau ada dinner. Dinner? Dinner teh maksudnya naon? Maksudnya saya teh harus nganterin ke dinner gitu. Bukan, dinner itu makan malam, Supri. Lu yuk, lu enggak usah nganterin gue. Kayaknya ini anduk cewek yang tadi deh. Sorry, Mbak. Iya. Aku minta nomor telepon cewek tadi dong, Mbak.
kebetulan anduknya ketinggalan. Aku mau antar sekaligus. Kalau bisa sih alamatnya dia juga ya. Maaf Mas Doni, saya nggak bisa ngasih nomor customer. Gue mau nelfon aja, kebetulan ada anduknya ketinggalan. Oh oke, okay. Nomornya ada di depan. Ya udah, gue berarti ikut lo aja ya. Oke. Okay. Nggak penting. Mbak Ningsih teh juga jualan baju. Yo mas, lumayan lah buat tambah-tambah transfer ke kampung. Dari jualan baju kayak gini tuh ya, 1 juta, 2 juta itu dapet mas. Ya Pri, lamun di Jakarta tuh jadi kesempatan kita untuk mencari uang sebanyak-banyaknya biar jadi orang kaya. Ya, buat modal kita di hari tua nanti. Ya, bet ya. Buat modal nikah juga, gitu kan? Di, siapa juga yang mau tua bareng situ? Sembarangan. Tapi kalian semua itu hebat-hebat, eh. Pantesan orang Jakarta itu kaya-kaya. Ya, enggak semua, mas. Banyak juga di Jakarta itu yang kerek. Tapi itu sih kalau yang pemalas. Aku tadi nelfon kamu dari siang. HP kamu sibuk mulu. Oh, iya. Aku nelfon itu, nelfon temen. Kamu sibuk chatting terus sih? Hah? Enggak, ini Mona. Mona chatting aku gitu, bahas-bahas tentang cowok dia biasa lah. Bilangin sama Mona, kamu lagi sibuk pacaran sama aku. Jangan ngambek dong. Ini dimakan dulu. Sayang, sebentar ya, ada telepon. Kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sum. Kamu nulis apa? Ini, orang teh lagi nulis pengalaman orang di Jakarta. Oh, kayak buku harian gitunya? Ah, ya. Ah. Apa teh namanya itunya? Daerae? Nora mana teh? Diare? Ah, diare mah itu keluar. Ah, ta lah. Hah? Ya udah, kamu mau kopi teh? Asok taruh di dalam. Ya udah, saya bikin kan ya. Halo, Mas Andre. Iya, Mas. Supri, kamu tahu nggak si Tasya lagi akrab sama siapa? Kayaknya dia sibuk telepon mulu. Kalau itu mah, saya kurang tahu, Mas. Alah, saya tahu. Lagi itu, sama akrab sama Mbak Mona. Nggak mungkin Mona ini. Saya si cowok ini. Supri, kamu awasi Tasya terus ya. Iya, Mas. Halo, supir Mas Andre pakai cuti. Ini mah alamat saya bohong lagi sama Natasha. Pri, Tasya aman kan? Aman, Mas. Aman, terkendali. Serius, aman. Dia lagi nggak jalan sama cewek lain, kan? Pri! Iya, Non. Hah? Enggak, Non. Nggak jalan sama cewek lain. Ya udah, bagus lah. Bohong lagi. Begini banget nasib jadi supir. Harus menjaga rahasia majikannya. Berasa saksi bisu saya. Lelah supri ini, Neng. Aku balik dulu ya. Iya, udah ya. Gak apa-apa. Karena kamu gak pulang bareng. Ya, kamu hati-hati ya. Dah. Da.
kenapa sih? Kayaknya girang banget. Mon, gue mau cerita, Mon. Gue ketemu sama cowok instruktur fitness gue. Terus itu baik, perhatian. Terus bodinya, makanya gitu deh, ganteng banget. Oh iya? Terus? Terus, itu tiap hari tuh telepon gue, WA gue. Seneng. Terus, kelanjutannya gimana tuh? Apaan sih lu terus-terus? Ya, di satu sisi sih gue kayak ngerasa bersalah gitu sama si Andre. Ya udah sih, tapi lo seneng kan? Ya udah, jalanin aja dulu. Makasih, makasih. Yang penting lo seneng, tau gak sih? Yaudah deh, gue mau fitness dulu ya. Bye. Serius lo? Iya. Bye. Cie, pacaran sehat nih ya. Ya udah, dadah. Dadah. Non, Non tuh suka banget fitness ya? Lo nyindir gue? Ini uang buat lo. Lo mau belanja kek, mau makan kek, terserah. Tapi lo jangan bilang ke Andre kalau gue suka fitness. Awas. Gini Non, maaf. Saya teh nggak akan bilang ke Mas Andre. Tapi ini saya nggak bisa terima, maaf. Ya udah, kalau lo nggak mau terima uang itu, gue bakal bilang ke Andre buat pecat lo sekarang juga. Gimana kalau sampai Mas Andre itu tahu? Liar saya. Bersinar terang menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian kebahagiaan. Tak pernah terpikir sebelumnya. Mereka teh kelihatannya makin mesra. Pri, ayo Pri. Kemana Non? Kemana ya? Don, kamu tau nggak tempat makan yang enak di sini di mana ya? Kalau aku sih biasanya ke Food Box sih, kawasan Sudirman. Tempatnya enak deh, cozy banget. Cuman agak mahal dikit lah. Nggak apa-apa, mahal mah. Tenang aja, ntar aku traktir. Pengennya teh yang mahal, tapi minta ditraktir. Ya udah, ya Pri Sudirman. Sebelumnya hidup tanpa nyatakan mudah, takkan pernah ada damai di jiwa, damai di hati. Enak banget, apalagi kalau buat pacaran. Bisa aja, yaudah yuk. Ini teh bikin saya bingung. Punya majikan dua-duanya begitu, sama-sama selingkuh. Siapa lagi? Kan? Ini teh Mas Andre telepon, saya harus bilang apa? Halo Supri, kok lama banget sih diangkatnya? Iya Mas, maaf. Tadi teh handphonenya di kantong. Udah masuk kantong, di silent, jadi nggak dengar. Tasya sama kamu? Dia saya telepon nggak aktif terus handphonenya.
Tuh kan bener Mas Andre nanyain Non Tasya. Saya teh harus ngomong apa ini? Supri, kok diem aja? Iya, sama, Non Tasya lagi fitness. Oh, dia sama cowok? Iya. Ini maksud saya teh, gini mas. Di tempat fitness itu kan pasti banyak cowok-cowok. Ya pasti sama cowok lah di dalam. Gitu lah kira-kira. Oh, yaudah. Kamu awasin dia ya. Kabarin saya kalau ada apa-apa. Bilangin saya telepon dia. Makasih, Pri. Meniriwa ini mah. Liar. Kafe dibayarin, pulang mau diantar, cowok nggak modal. Maaf, ini teh masih jauh. Oh, mas lurus aja dikit lagi, terus nanti belok kiri di depan. Oke. Okay. Oh. Aku udah sampai sayang. Aku turun duluan ya. Sampai ketemu besok sayang. Udah. Dadah, hati-hati ya. Kamu juga hati-hati ya. Bye. Non, tadi teh si Mas Andre nelfon ke saya nanyain Non, katanya handphone Non Tasya itu nggak bisa dihubungin. Ini teh maaf, bukan saya mau ikut campur. Tapi Non Tasya itu kan tunangannya Mas Andre ya, jadi kan harusnya. Udah deh, lo nggak usah so nasehatin orang. Gua tahu kok maksud lo apaan. Gua salah kan berhubungan sama Doni? Iya. Enggak. Iya, maksudnya teh. Lo tahu enggak? Gua udah tahu. Udah dari lama gua tahu kalau dia tuh selingkuh, jalan sama cewek sana sini. Mungkin lo juga tahu tapi lo enggak mau ngasih tahu ke gue kan? Lo pikir gua mau kayak gini, Pri? Enggak mau, Pri. Gua capek tau enggak? Gue capek kayak gini terus. Gue capek nangisin dia terus, galau-galauin dia terus. Gue capek, Pri. Gue juga gak mau batalin tunangan gue itu karena gue cinta sama dia. Gue sayang sama dia. Dia tuh baik banget sama gue. Semenjak orang tua gue meninggal. Tapi dibalik itu dia semena-mena sama gue. Dia malah jalan sama cewek lain. Dia pikir gue ini apa, Pri? Awas lo bilang ke Andre. Ini teh makin ribet. Setahu saya mereka itu saling cinta, saling perhatian. Tapi ini yang ada malah. Begitulah kira-kira. Gawat liar orang lo. Gawat lo pisan ini mah. Coba Manik. Gawat kenapa tuh? Berhenti dulu tuh. Manik sih. Sen. Max. Ini teh gawat. Ya gawat kenapa? Jadi begini, orang teh bakal cerita tapi janji jangan bilang ke orang-orang masalahnya ini tentang bos kita. Pandri, ini akan menjadi rahasia kita berempat dengan 8 mata. Janji? Janji. Ya udah, apa tuh? Kamu ini bikin penasaran. Pokoknya kalau kamu jangan khawatir sama saya. Kalau saya mau udah disumpah militer, saya nggak akan bocor, kamu tenang saja. Kamu kan tahu saya, Pri, kamu mungkin bocor. Lo kemarin bocor? Terus saya bocor, saya sudah cukup sabar sama kamu ya. Enggak. Saya sudah cukup. Kenapa? Kamu bosi. Gini, intinya teh saya udah gak sanggup kalau untuk nyimpen rahasia ini, cerita ini sendiri. Hah? Ngebatin.
Ya udah cerita. Pagi mas. Pagi Pak Andre. Selamat pagi. Nih, kalian lagi pada ngapain sini? Oh, kita lagi mau melepas Mas Andre yang mau pergi kerja. Nah, itu. Ya, iya, iya betul Pak. Kamu habis ini jemput Tasya kan? Oke. Okay. Hati-hati ya Pak Andre. Selamat bekerja Pak. Sekarang kita ngapain? Lah tunggu dulu si Max. Si Max? Max mau kesini? Iya. Buru atau Max? Ya tabrak aja tabrak. Udah. Pelan dong lo. Sekarang kurang teh harus jemput Don Tasya. Udah. Buruan ganti baju. Saya ngapain? Kamu ganti baju sana. Baju fitness? Iya. Wajah. Udah jadi buruk. Gak ada jarak. Ya, buruan atau gak? Saya mau ganti sepatu. Terus aku ngapain? Katanya suruh tunggu sini. Mungkin lagi dandan kali, Non. Hehehe, cowok playboy itu diapain ya sama si Maksum? Halo, sayang. Sayang, kamu kotor banget. Bau lagi. Tuh, dari mana sih? Gak tahu tadi aku dikerjain sama orang, aku dicipratin air gitu. Jadi cuma aku duduk. Ih, tuh, udah masuk-masuk, bau. Ih. Ini aku buru-buru soalnya. Pri, ayo Pri. Ya Non. Aku duluan ya. Bau banget, kotor banget ini soalnya. Aku mau ganti duluan. Iya, cepet cepetannya. Bau. Aku duluan ya. Pri, pokoknya ntar mobil lo semprot ya. Jangan sampai bau lagi. Siap. Sukses. Siapa sih maksudnya? Manis sih. Gimana sih kamu? Manis sih. Aduh. Ini rencananya Mbak Nici hebat pisan. Rasain tuh. Itu si Non Tasya. Ya? Udah gak mau deket-deket lagi sama cowok yang playboy itu. Rasain tuh cowok playboy. Sekarang apa rencana selanjutnya? Tenang. Kita kerjain dia di dalam. Wow. Let's go, Adrian. Ide bagus. Tas. Saya. Tangan lu, tangan lu. Sudah. Aduh. Ingat. Kita itu satu visi, satu misi. Let's go!
Kayak botak yang ada malah Nontasya semakin lekeh. Tapi kan tak mungkin lah tuh Nontasya nginep di sini. So tau lo. Nah, kalau nginep gimana? Tapi menurut gue nih, yang jelas sekarang kayak kita udah salah strategi. Duh, wes toh, udah usah ribut. Mendingan kita sekarang pulang aja dulu. Nah, kamu Mas Max, nanti pagi kamu kesini. Tuh, tuh. Ya tuh, tak itu. Punya? Tak cus, tak cus, geng. Memang udah sembuh? Udah mendingan sih. Ya udahlah, besok kita kesini lagi, kita balik lagi yuk. Ulu-ulu, sah itunya. Oh, jangan-jangan. Tah. Makasih, Neng. Sah itu. Menibahin lo pisan. Halo, sayang. Halo, sayang. Apa kabar, sayang? Aku kangen. Apa ya? Naik apa dari kamu kesini? Aku udah ke ojek, Mas. Udah dari tadi? Baru sih. Baru? Baru. Cian capek, kamu pasti keringetan. Wah, iya teh bisa jadi sesuatu ini. Saya teh harus telepon Supri. Ayo, Pri. Iya, maaf, Non. Ini teh kita langsung ke tempatnya Mas Doni. Iya, tapi saya mau mampir ke supermarket dulu ya, mau beli buah-buahan. Oh. Halo? Iya, Max? Supri? Mane, kesini buru? Sekarang? Enggak, Mane cari alasan apa gitu biar bisa langsung kesini, ke rumahnya si Doni itu. Udah, buruan. Itu bisa jadi lebih seru daripada perkiraan kita. Gitu? Iya. Tapi obatnya tetap diminum kan? Aku minum. Doni. Tasya. Selalu kenangan mengharu. Hasil ya tuh seru. Siapa cewek itu? Ini Amel, dia teman aku. Teman? 2 tahun kita pacaran terus aku kamu bilang teman? Maksud aku ini Tasya, dia teman aku. Jadi lu punya pacar? Jadi selama ini lu bohongin gue? Dasar pembohong, tau gak? Ya Tas, aku bingung harus jelasin apa ke kamu. Maaf. Jadi lo selama ini cuma manfaatin harta gue doang? Dasar cowok matre! Gue pikir tuh beda dari Andre. Ternyata lo sama aja, tau gak? Bahkan lo lebih jahat. Enggak, Tas. Jangan sampai gue ketemu sama orang kayak lo lagi. Tasya! Ah, bukan? Gimana? Ah, kemana, Non? Terserah. Yang penting kita pergi dari sini. Oh, iya. Sebelumnya ku mengerti kau harus pergi. Kau terkenal.
Ini buat Non Tasya. Gue salah, Pri. Gue yang benci sama Andre tuang selingkuh, malah gue yang jadi kayak gini. Gue kena batunya. Iya. Makanya saya mau coba untuk ngomong sama Non. Saya... Gue pengen bahagia, Pri. Apa gue gak pantas bahagia? Pantas, Non. Tidak cuma pantas, tapi semua orang itu berhak untuk bahagia, Non. Nah, sok atuh dimakan dulu es krimnya. Saya yakin setelah Non itu makan es krim, langsung bahagia. Manjur itu, Non. Sok atuh dimakan. Iya, makasih. Ya udah duduk. Oh, iya. Maaf ya, Non. Sebenarnya bahagia itu teh sederhana, Non. Non itu hanya perlu bersyukur setiap hari. Nah, ini contohnya. Non bisa makan es krim. Sedangkan mungkin sementara ini banyak anak-anak di luar sana yang tidak bisa makan es krim. Atau bahkan sesuap nasi. Ah, coba bayangin. Hatiku sedang berbunga-bunga. Saya tahu Non Tasya itu sakit hati, sedih. Tapi bukan berarti Non Tasya itu tidak mencintai diri Non sendiri. Tah, coba pikirin. Kalau Non tidak mencintai diri sendiri, bagaimana orang lain bisa mencintai Non? Itulah kira-kira bahasanya. Supri, cuman lo yang bisa ngertiin gue, Pri. Makasih. Sepertinya saya salah ngomong. Bukan gombal, tapi inilah cinta yang kurasa saat ini karena miliki kamu. Bukan gombal, ini fakta. Pri, Pri, jangan tinggalin gue, Pri. Terima kasih ya lo udah perhatian sama gue. Iya, Non. Iya. Saya teh tidak akan ninggalin Non, tapi jangan pakai peluk-peluk juga. Nggak enak nanti sama Mas Andre. Pri, lo sendiri kan yang bilang sama gue kalau gue berhak bahagia. Cuma sama lo gue bahagia, Pri. Iya, Non, tapi kan saya cuma supir, Non. Gue nggak peduli. Yang gue tahu, lo itu baik. Lo itu care sama gue. Dan kalau lo nggak mau jadi pacar gue, ya udah, gue cari cowok lain deh. Kalau perlu gue balikan tuh sama Doni. Maksudnya saya jadi pacarnya Non Tasya gitu? Iya. Hah? Dan mulai detik ini, mulai sekarang, lo panggil gue Tasya. Gak usah pakai Non. Ya. Sayang yang ku punya. Alah, ini teh benar. Saya salah ngomong tadi. Jadi pacarnya Mbak Tasya? Nggak mungkin, Pri. Pri, ngimpi. Ini teh mungkin. Justru saya dipaksa sama Non Tasya jadi pacarnya. Wah, kok Non Tasya bisa sampai jadi gila gitu? Tapi Pri, kalau kamu jadi pacarnya Non Tasya kan, kamu juga bisa langsung kaya ya? Ngaco aja. Kalau mau kaya itu nggak gitu caranya. Cari duit yang bener. Emang nih orang dari dulu aku udah curiga, Beb. Dia emang matre, enggak bener. Ih, wes ta. Terus, Pri. Gimana urusan kamu? Saya juga bingung, Beb. Non Tasya juga ngancam saya. Kalau saya tidak mau jadi pacarnya, dia mau balikan lagi sama pacarnya itu yang playboy. Meni ribet. Liar orang mah, Mending saya teh di mobil, tidak usah turun biar aman. Sayang,
Kok nggak turun-turun dong? Non. Kok Non sih? Panggilnya Tasya, kan kita udah pacaran. Iya, Tasya. Udah turun cepetan. Gerimis nih, bentar lagi hujan. Ayo turun. Memangnya hari ini nggak kuliah? Enggak, aku pengen lagi berdua aja sama kamu. Enggak mau turun. Belanja gitu enggak. Atau ke salon? Enggak. Hah? Udah yuk turun. Buruan gerimis. Gimana? Saya sudah berhasil misahin Non Tasya dari cowok playboy itu, tapi malah Non Tasya maksa saya untuk jadi pacarnya. Terus gimana saya sama Wati? Saya teh nggak mau kehilangan Wati. Saya teh bingung. Kalau memang saling mencintai, kenapa malah saling menyakiti? Cinta itu kan sederhana. Kamu tunggu sini ya. Aku sebentar doang ke situ. Dia itu bukan cuma supir gue lagi. Tapi sekarang udah jadi pacar gue. Hah? Pacar? Serius lo? Iya. Ya abisnya gue pusing tuh gak sama Andre. Daripada gue cari lagi yang baru gak jelas, ya mending Supri. Baik, perhatian. Ya kan? Gimana menurut lo? Hah, gimana lo aja deh, yang penting lo bahagia. Yang penting lo bahagia. Iya. Jadi masuk kelas yuk. Kenapa? By the way, gue gak jadi nginep di rumah lo ya. Kenapa? Bokap-nyokap gue udah gak berantem lagi. Yaudah. Yuk. Ini teh gawat nih. Non Tasya makin ketergantungan sama saya. Ribet. Mas Andre. Saya teh mau bilang apa? Iya mas. Supri, Tasya sama kamu? Iya. Non Tasya sama saya. Tapi tadi, kalau sekarang teh sudah masuk ke kampus sama Mbak Mona. Gitu. Saya tuh curiga sama dia. Sekarang dia saya telepon jarang angkat. WhatsApp juga balasnya pendek-pendek. Kamu yakin dia nggak dekat dengan cowok? Wah, kalau itu saya teh kurang paham. Maaf atuh mas. Tasya tuh beda sekarang. Kayaknya dia mau jauhin saya deh. Kamu awasin dia ya. Kalau tahu dekat dengan cowok, saya samperin tuh cowok. Iya mas. Ini kalau Mas Andre sampai tahu Non Tasya itu dekat sama saya, bisa dicekek saya mah. Selesai hidup saya.
Gawat. Apa aja lah. Supri! Mas, maaf ini. Udah. Asal lo udah gak pernah bilang ya, masih deket sama siapa? Ternyata lo orang ya. Apa-apaan sih kamu? Kamu yang apa-apaan? Selingkuh sama supir, gak punya mata. Kamu juga yang salah. Kamu selingkuh kan? Kamu pikir selingkuhan kamu lebih dari aku? Enggak. Non, mas, udah. Saya teh sudah tidak tahan. Saya tidak kuat. Saya di sini tuh kerja. Iya, kerja. Tapi tiap hari saya ini berbohong terus, menutupi kesalahan kalian. Itu tugas supir. Lu tuh dibayar. Eh, kamu gak usah marah-marahin dia, bisa gak? Kamu juga yang salah. Kalian berdua yang salah. Saya tahu mas, saya dibayar. Saya tahu saya digaji. Tahu saya. Tapi bukan berarti mas itu bisa seenak-enaknya sama saya. Prinsip hidup saya, mas. Namanya rezeki udah diatur sama Gusti Allah. Tapi masalah harga diri, saya sendiri yang atur. Saya keluar jadi supir. Supir! Satu lagi, mas. Non, kalau memang kalian berdua teh masih saling mencintai, lebih baik kalian berdua itu mengingat masa-masa di mana kalian itu awalnya jatuh cinta. Kalau tidak bisa ingat, putus! Daripada menyakiti satu sama lain. Gitulah kira-kira. Hah? Lihat. Pasit. Supri. Pri, kamu teh sudah yakin mau berhenti kerja? Iya. Makanya sekarang teh saya mau pamit sama kalian semua. Ya, emang udah ribet juga sih situasinya sekarang. Ini emang yang terbaik sih, Pri. Tapi jangan sedih. Saya yakin kamu pasti dapat kerjaan lagi. Yuk. Itu gaji lo. Gue marah sama lo. Tapi gue akan tetap bayar kerjaan lo. Tidak usah, mas. Saya teh kesini cuma mau pamit sama Mas Andre. Pamit dengan benar. Saya tidak akan pulang kampung kalau saya belum minta maaf, Mak. Karena saya tahu saya juga salah. Sekali lagi, saya minta maaf. Dan terima kasih. Karena sudah menerima saya dengan banyak kekurangannya ini. Gitulah kira-kira. Permisi. Akhirnya kamu mau ngomong juga sama aku. Dia yang mau keluar sendiri. Ya udahlah. Sekarang kita jalanin aja hidup kita yang tenang, oke? Berat, Iki? Oh iya. Lah, kenapa sayanya yang dituntun begini? Ini lo, gimana sih lo? Ini, masukin nih, lo masukin. Buruan masukin sini, rapin. Ika tuh. Mobilnya non Tasya. Mbak Tasya. Non? Ih, banding sih. Mbak tau gak Supri ada di mana? Supri, wes berhenti Mbak. Iya Non. Dia pulang kampung. Rumahnya di mana? Itu kampungnya deh, kampungnya di mana? Mon, lo ngapain nanya kampungnya Supri? Lo nggak mau nyusulin dia kan? Ya udahlah, anggap aja kita liburan. Gue tuh butuh banget dia tuh kerja lagi. Ya tapi percuma. Supri itu nggak akan mau kerja lagi sama Andre. Ya udah kerja sama gue kek. Ngapain kek? Nyapu, ngepel, masak. Udahlah. Di mana Mbak? Di mana? Kasih tau nggak ke saya? Di mana? Lah. Saya ndak tahu, Mbak. Swear deh saya ndak tahu. Lah yang tahu. Lah, yang tahu dia. Oh iya, benar ini Non, ini dia tahu nih, ini temennya nih dari kecil nih katanya. Yo. Bang, please anterin saya ke kampungnya Supri ya, Bang ya. Gampang deh, saya kasih duit imbalan ya.
tapi non. Ya udah, kalau kalian nggak mau ngasih tahu Supriyadi di mana, saya bilang ke Andre, pecat kalian semua. What? Ya non, jangan non, ini kita kerja udah lama loh non. Iya, udah mau nikah sebentar lagi. Well, po, nikah-nikah, ngarang aja. Jangan ya. Halo, ini siapa ya? Hah? 120 juta? Saya mana pernah belanja sebanyak itu. Itu untuk apa aja ya? Ah, yaudah. Ini saya bayar. Gara-gara gue kasih kartu kredit gue ke Icas ini, tagihan gue jadi banyak. Ah, aktif lagi. Sengaja nih pasti dimatiin. Kok kayak gini gue jadi kangen Tasya banget nih. Tasya di mana? Lah, saya enggak tahu. Saya kan kerja di rumah. Terus saya tahu Mbak Tasya pergi kemana? Saya tuh udah ke rumah Tasya, dia enggak ada. Saya telepon Supri juga enggak aktif. Apa Tasya sama Supri ya? Kamu tahu kontrakannya? Oh. Ya, saya enggak tahu, Pak. Tapi memang kemarin ini kan Supri selalu sama non Tasya. Cuman sekarang kan si Supri udah bapak pecat. Dia belum pulang kampung kan? Eh udah, hantar saya ke sana. Ayo. Apa, kenapa kalian malah bisik-bisik? Ayo. Iya, Pak. Kita ikut, Pak. Iya, ayo. Sekarang. Yowis. Sendiri di dalam kelam kerinduan, air mata bercampur hujan dalam kedinginan. Mama masih chatting terus sih? Hah? Enggak, ini Mona. Mona chatting aku gitu, bahas-bahas tentang cowok dia biasa. Bilangin sama Mona, kamu lagi sibuk pacaran sama aku. Jangan ngambek dong. Ini dimakan dulu. Semua karena memang salahku. Ku yang telah meninggalkanmu dan melupakanmu. Sang aja lo pernah ngasih tahu siapa yang dekat sama Tasya. Ini ada lo orangnya. Kalian berdua yang salah. Saya masih banyak, saya tahu tidak.
makanan. Tapi ini teh tanggung. Udah ayo makan dulu ah. Aku ambil minum ya. Bawa makan. Iya makanannya teh tanggung. Makasih ya Neng. Siapa itu? Eta teh calon tunangan majikan Akang. Supri, Supri gue kangen banget sama lo, Supri. Lo masih marah ya sama gue ya? Ya, please lo balik lagi ke Jakarta ya, please gue mohon ya. Lu maaf Nun, saya teh nggak bisa. Jangan panggil gue Non, panggil gue Tasya. Kan lo sendiri udah janji sama gue. Iya, maaf. Saya gak bisa. Gak bisa kenapa, Pri? Biarlah aku menepi. Itu siapa, Pri? Eta teh Wati, calon istri saya. Ku hanya coba ratapi sakit ini demi kebaikan kamu. Biarin aku aja ke situ. Kau tak harus menyakiti dia. Pergilah, pergi. Dia kepincut sama cewek kota, cantik, orang kaya pula. Mana mungkin dia pilih aku? Supri, tapi salah saya yang egois. Saya yang maksa Supri buat deketin saya, itu karena saya dikhianatin sama tunangan saya. Jadi Supri jadi pelarian doang. Jadi teh, Akang Supri bukan pacarnya Non? Bukan, Wati. Supri bukan pacar saya. Supri juga rela ninggalin kerjanya demi kamu. Saya minta maaf ya. Makasih ya. Saya gak mau ngeliat semua wanita itu sama seperti saya. Maafin saya. Ku tak bisa membuat diriku jauh-jauh dari.
Neng. Kira Neng, aku udah punya orang kota. Entah tuh Neng. Biarpun kemarin Akang itu kerja di kota, tapi hati Akang tetap di Neng. Neng Wati. Ah, gitulah kira-kira. Apa sih mau mulu? Apalagi sih yang lo pikirin, kan semuanya udah kelar. Gak ada kok yang gue pikirin. Gue juga gak sedih. Ya gue seneng aja gitu di sini. Di sini tuh sederhana, damai. Gak kayak Jakarta ribet. Banyak orang sibuk, buru-buru. Gue aja hampir gak. Setiap hari gak ketemu sama si Andre. Ya lagian, lo juga salah sih ngebandingin Jakarta sama sini. Jakarta itu kan kota, ini tuh di desa loh. Mereka aja tuh kalau mau shopping paling bisa ke pasar doang. Gimana sih lo? Ya juga sih. Mon, gue iri deh sama Supri sama Wati. Kenapa emang? Mereka itu sederhana. Tapi mereka itu saling cinta. Kayak gue punya hubungan rumit. Nah tuh buat Tasya. Iya tuh non Tasya. Disamperin toh pak. Sikap pak. Semangat pak. Ini semua salah aku. Aku sadar, aku punya berlian di tangan aku, tapi aku malah sibuk kejar yang lain. Aku minta maaf. Aku gak akan ngelepasin kamu. Aku akan ada buat kamu selamanya. Kamu tahu gak? Kenapa aku udah bertahan sama kamu? Walaupun kamu berkali-kali nyakitin aku. Aku tahu, karena kamu udah janji di depan makam orang tua aku kan? Bukan cuma itu. Karena aku udah janji sama diri aku sendiri. Walaupun kita udah gak punya orang tua lagi, tapi kita harus sama-sama kuat. Mencintaiku apa adanya. Aku mati di hatimu. Aku lemah tanpa cintamu. Tuhan pun tahu ku mencintaimu sungguh. Waduh, romantis. Romantis banget ya, Bebe. Duh, cakep lu. Nihidun, tajdun, tajdun. Gengsi, sok jual mahal. Cie, happy ending semuanya nih. Tinggal gue doang ya sendirian. Oh iya, Mon. Gue punya kenalan tuh namanya Bang Sam. Ntar gue kenalin ya. Tapi gue gak mau kayak cowok yang waktu itu ya. Gak berotot-berotot aneh-aneh lagi kan? Enggak, ntar liat aja. Bang Sam! Lah? Serius ya? Kalau itu gue mau deh. Gak tuh. Lah? Mimpi apa semalam? Aduh. Nona lo. Ya, Nona mau sama saya lo. Ya, kamu enggak mau sama saya. Enggak kamu mau rugi, kamu rugi. Enggak, enggak. Ini benar lo ini. Ini aku diperebutkan. Hati-hati lo. Sudah. Udah sok sana. Kalau kamu enggak mau nih, aku sama. Ya udah sono buruan. Yakin ya, enggak nyesel ya? Enggak. Udah maju itu kan lebih high class gitu. Dijagain loh ini, dijagain. Udah lho. Kamu ini nih, sudah tanggung jawab saya. Gak maksa loh nih. Lalu saya sudah tidak kuat ini sama kamu nih. Udah buruan sekarang maju. Iye. 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 Pulang jadian. Pulang jadian.
cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata, tak perlu mencari. Karena, karena kamulah orangnya. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Nah, ini teh udah matang. Ah, ini lalapan lagi satu ya. Iya, saya sebenarnya pengen kamu kerja lagi sama saya. Tapi saya tahu apa yang kamu mau. Kamu mau kuliah lagi kan? Ah iya. Mas Andre teh tahu dari mana? Dari Yosuf. Ah, ta. Ini teh saya cari kemana-mana, saya pikir hilang, taunya ketinggalan. Saya teh jadi malu, ketawa nulis diare. Ri, mana masih ada kampungan? Diari. Diari, diary. Ta. Diary. Kurang lancar. Gaul dia nulis-nulis, gak kayak lu. Justru saya yang terima kasih. Gara-gara Diary of Supri, saya jadi tahu susahnya jadi supir. Susahnya ngadepin majikan, nyimpen rahasia majikan. Tapi gara-gara itu juga, saya jadi tahu kalau saya sama Tasya ternyata sebenarnya saling cinta. Jadi kamu gak usah khawatir, nanti kuliah kamu saya bantu ya. Ah, benar gitu? Hah? Benar. Wah, selamat sih, mantap. Saya tidak nyangka cuma karena diary sekecil ini bisa membawa kebahagiaan buat banyak orang. Saya jadi gak sabar buat nulis catatan hidup saya lagi di diary ini. Diary of Supri. Ah, itulah kira-kira. Nonton apa kita? Nemu ini nih di lemari papaku. Joker, kamu dulu gak sejahat ini. Orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Kamu selalu bersama Robin. Hatiku ambiar, Bet. Apa? Wis kebacut, ambiar. Ambiar goyong ini. Ning opo kuwi tega nyekso aku koyong ini. Ambiar. Robin hanya teman, Jok. Gak sepertimu. Aku padamu. Pantes tulisannya Batman film. Kalau disingkatkan, yo, ternyata papamu.